Tuan-tuan, hari ni semua orang pergi attack Kedah pasal mereka nak tumbangkan Sanusi. Mereka cipta satu fitnah petang tadi. Petang kan pagi saya tak tahu lah, saya baru baca aja. Ada satu rumah. Orang Selangor mesej saya tanya. Webby, sila jawab. Oi, Samsin nampak no? Ada satu rumah kecil je. Saya tahu lah rumah tu. Mereka buat poster sekali dengan map apa semua. Dia gambarkan itu rumah saya. Nilai dia 7 juta. Saya ni tuan-tuan, saya ada rumah dah di Sungai Pau, kampung saya. Balik pun tak dan. Punya kerja untuk kerajaan negeri Kedah ni. Balik Sungai Pau tak dan. Tanya riba-riba saya ni. Singgah mandi je paling lama. Tak dan balik rumah. Rumah tu disik. Mereka kata 7 juta. Kutuk macam-macam kata. Kutuk saya lah. Sampai ke Kuala Lumpur ni pakat tanya. Sila jawab. Rumah tu rumah Syabudin bin Makno. Saya nak habak bagi. Syabudin bin Makno ni abang saya yang nombor 2. Saya nak habak saya, adik-beradik saya ni 13 orang ni, walaupun lahir dalam sawah padi, lahir dalam kebun getah, 13 orang ni keluarga miskin. Ada ketika kami tangkap belalang tau. Tangkap belalang ni padang ni, buh lambotoy balik goreng makan dengan nasi. Ha, ikan wai, ikan keli lah kubang, tetak tengah-tengah malam, lapak nasi, tetak ikan putih dua, balik goreng, zaman susah. Memang keluarga kami ni susah. Tapi pak saya ni cekal. Naik petai, menebas, macam-macam kerja kampung lah. Pak saya ni kemarin baru saya tahu, dia belajar satu ilmu, mengunci sendi. Masa nak cucuk vaksin. Ini cerita betul ni, betul ni. Cucuk tak masuk. Tak pergilah vaksin, cucuk sikit ya kan lah. Lepas tu dia kena serangan jantung. Pilah hospital. Ceritalah sedih-sedih lah gini. Kau ambil kesian kat aku. Pilah hospital. Nak tambah hayang. Jarum dia besar sikit. Cucuk tak masuk. Dua, tiga jarum semua bengkok. Lepas tu misi kata, pakcik, pasal apa tak masuk? Oh, aku lupa, dia kata. Saya nak buka. Ha. Barulah dia baca doa buka. Cucuk masuklah. Kemarin ni dia duk sakit sendi sini. Sakit urat bawah ni. Ramailah orang. Kalau tengok orang main nguruk dia tu. Rentak dia. Dia 30 kilo lebih ya kurui. Cara mereka kentak tu, kalau orang lain tercabut dah apa. Dia tak ide apa. Lama tu. Dia kata, oh aku lupa. Saya nak buka. Rupanya dia ada ilmu kunci sendi tuan-tuan. Sebab tu dia tak pernah patah tulang. Tak pernah jadi apa. Dia jatuh pokok petai ni berbelah kali. Sekali tak pernah patah. Oh baru aku tahu. Hampa jaga. Dan pak aku turun ku satu. Hampa jaga. Hampa main lawan. Ni amalan orang tua-tua. Dia kata dia amal tu sejak umur 19 tahun. Ilmu kunci sendi. Jadi tulang dia kuat. Tuan-tuan sekalian. Secekal itu pak saya nak pula 13 orang ni. Beramal macam-macam supaya dia tak cedera, dia tak sakit. Sepanjang hari bekerja. Dapat apa duit sehari besar tu? Jual petai. Berpikoi-pikoi. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi beli orang jual petai. Satu ikat tu 100. 100. Tuan-tuan angkat pikoi. Berat tu lah 100 keping petai. Pak saya badan halus boleh pikoi 2,000 keping. Saya tengok dengan mata saya. 2,000 keping. Dua batang kayu penggandak. Tenggelam masuk dalam bau ni. Tenggelam kayu duduk dalam bau ni. 2,000 renyak badan dia. Dia jijak tanah. Berlubang tanah. Beratnya petai tu. Dia pula anak dia. Hebat orang tua ni. Dia bagi anak dia mengaji semua. Hampa pergi mengaji. Susah aku seorang sudah. Hambih dia habat pergi mengaji. Tak pergi sekolah dia kembali. Juga lembu tak belakang. Juga lembu besar je oi. Dia simpul, dia lipat pak keping. Bubuh tak belakang. Malah pergi sekolah. Ha. Senanglah adik-beradik saya. Satu generasi saja. Pak saya buat. Satu generasi saya saja. Keluarga saya telah keluar daripada putaran ganas kemiskinan. Ini teori yang hebat. Mengaji kena pergi sekolah. Jadi anak-anak manok ni sekarang ni berjaya lah. Taklah gaji macam dulu dah. Jadi anak dia seorang tu ada diver profesional. Penyelam. Seluruh dunia dah. Dia selam, pasang pek dasar laut, buat pelantang. Oh lengkeh ni. Rata dunia dia pi. Sampai dia dah. Dia jadi senior sangat dah. Dia tak gaduh selam lah. Dia monitor je. Jadi supervisor. Gaji dia tahu apa-apa. Saya tak tahu. Tapi kaya. Hebat. Tapi nak buat apa kan? Oh, saya tak sanggup. Pergi 4 bulan baru boleh balik. Tengah laut. Nak main jemaat tak ada masjid. Nak puasa pun tak tahulah. Kerja mereka. 4 bulan baru balik. 6 ke 7 anak dia. 5 tu dia bini dia beranak. Dia tak ada rumah. Duduk tengah laut. Duduk kawan ikan yu, ikan jos, ikan jeruk. Punya kerja. Dia lah buat rumah tu. Tu rumah dia. Take gigi lah rumah tu. Ha, dia kaya. Pasal dia kerja rajin. Hari ni PH ni punya sesak tak ada modal lah. Pi buat fitnah. Kata rumah tu saya punya. Ya Allah, dahsyatnya empat. Tuan-tuan sekalian, saya akan balik ambil ilmu tu kat pak saya.
Apa je kau? Patulah aku takkan patah. Aku lawan semua walana-walana ni. Aku kena heran sangat. Hampa kata apa pun kat aku, aku gelak. Tapi bila hampa sentuh keluarga aku, aku marah. Jangan sentuh keluarga aku. Dia pun tak terbabit dengan politik. 13 orang anak-anak saya seorang je. Terbabit dengan politik ni. Mereka lain tu buat kerja masing-masing. Hampa carilah contoh yang baik kepada dia ni. Dia gigih, dia disiplin tinggi. Dia cakap, dia buat. Dia kerja tak berhenti. Hampa pergi tengok hidup dia. Sebab tu dia berjaya buat rumah. Dia nak apa dia boleh beli eh. Tik gigi lah rumah tu saya tahu. Saya boleh agak lah. Duit dia ada banyak mana saya tahu. Hampa punya teruk Pakatan Harapan. Sampai ke situ hampa boleh piu. Tuan-tuan sekalian, budaya ni tak boleh dibiarkan. Dah korek habis ke semua. Dah jeng ubah ni. tu nak marah tu. Tuan-tuan, PH ni kena dipejatuhkan. Tak boleh biar lama-lama dah. Tu saya tak ada cerita sejarah Pulau Pinang. Kenapa saya pulun untuk kembalikan kegemilangan Kedah. Saya tahu resipi untuk mengembalikan negara ini dalam keadaan aman, damai, harmoni ialah mengembalikan politik kepada kuasa orang Melayu. Hanya orang Melayu yang ada sikap toleransi, ada sikap munasabah, boleh terima berlembut, berlemah lembut, ada budi bahasa. Kita boleh terima siapa pun main hidupkan kita. Kita boleh terima.